بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan sama-sama mengulang kaji yang tiap tahunnya insyaallah akan kita dapatkan, dan insyaallah tiap tahunnya akan sering kita temui permasalahan-permasalahan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alangkah indahnya dan alangkah lebih baiknya kita mengulang kaji, karena kajian ini setiap tahunnya barulah kita dapati. Terkadang yang kajian per pekan saja kita terlupakan atau dilupakan oleh syaitan, apatah lagi kalau kajian itu berlalu setiap tahunnya. Maka ini lebih utama untuk kita ulangi. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih kurban. Apa keutamaannya? Apa hukumnya? Dan terkait ahkam atau hukum-hukum berkurban insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, semampu ilmu yang kita miliki. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kurban, bahasa lainnya adalah adha atau udhiyah, jamaknya adalah dhahaya. Kata lainnya juga adalah nahar, kata lainnya juga adalah azzabah. Ini sama maknanya, adalah menyembelih hewan kurban. Terkait dengan keutamaannya, apa keutamaan berkurban sehingga kita harus? Sebagian ulama mengatakan harus dan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ini akan insyaallah akan kita bahas. Kenapa kita mesti dan harus atau sunnah berkurban setiap tahunnya? Apa keuntungan dan apa keutamaan yang kita dapatkan dari kita berkurban setiap tahunnya? Kata para ulama, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan tentang keutamaan berkurban, kecuali hanya dua hadis, dan dua hadis ini pun masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sekali lagi, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan tentang keutamaan berkurban. Ada dua hadis yang dijelaskan oleh para ulama, yang dua hadis ini pun masih diperselisihkan oleh para ulama. Dua hadis ini didhaifkan atau dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah, akan tetapi ada beberapa ulama yang lain menghasankan hadis ini.
Di antara dua hadis yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan berkurban adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Hasan itu di bawah sahih. Hasan gharib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini juga sampai pada sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahar 'amalan ahabbu ila Allah min hiraqati ad-dam. Wa innahu lata'ti yawmal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha." Kata Rasulullah, "Ma 'amila ibnu Adam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, oleh kita. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada Idul Adha, Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu adalah pada hari penyembelihan. Artinya adalah pada Idul Adha, kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Wa innahu lata'ti yaumal qiyamah, dan sesungguhnya hewan kurban yang kita sembelih, hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat, biquruniha, lengkap dengan tanduknya, wa'adlafiha, dengan kuku-kukunya, wa'ash'ariha, dengan bulu-bulunya, wa innad dam la yaqa'a minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardh. Sesungguhnya darah yang kita alirkan, darah kurban yang kita alirkan itu telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah kurban itu mengalir di bumi. Fatibu biha nafsan. Oleh karenanya kata Rasulullah, maka carilah hewan kurban yang terbaik untuk mensucikan diri kalian. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmizi, tapi didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Keutamaan tentang berkurban di dalam hadis ini adalah amalan yang terbaik di antara rentetan atau rangkaian amalan-amalan di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Kita tahu di antara keutamaan dari 10 awal dari bulan Zulhijjah, dan apabila seorang melakukan amalan-amalan dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan tersebut lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan di 10 awal dari bulan Zulhijjah adalah yang paling baik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkurban. Hadis yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan berkurban, dan ini juga diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis ini sampai kepada sahabat Zaid bin Arqam. Beliau berkata, "Qultu, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Ya Rasulullah, ini untuk apa hewan kurban?" Kata Rasulullah, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini adalah sunnahnya nenek moyang kalian Nabi Ibrahim alaihi salam. Qalu, para sahabat pun bertanya, "Malana minha?" Apa keuntungan bagi kami ya Rasulullah? Apa yang kami dapatkan dari berkurban ini? Kata Rasulullah, "Qalu qala bi kulli sa'ratin hasana." Setiap helaian rambut binatang yang engkau kurban, maka ada satu pahala yang engkau dapatkan. Qalu fasuf, para sahabat bingung. "Ya Rasulullah, yang engkau sebutkan adalah setiap helaian rambut hewan kurban, maka satu helainya akan dihitung, akan diganti menjadi satu pahala." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulunya?" Karena para sahabat tidak bisa membedakan mana rambut hewan kurban, mana bulunya. Kalau kita ditanya, "Pak, mana rambut kambing? Dari mana sampai mana rambut kambing? Khusus yang ada di kepalanya." Kalau mungkin kita analogikan kepada manusia, kalau yang dikatakan rambut ya yang ada di kepala. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan likulli sya'ratin hasana, setiap helaian rambut dari hewan kurban itu maka satu kebaikan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun bertanya, "Fasuf, ya Rasulullah, bagaimana dengan setiap helaian bulu?" Kalau bulu berarti
semua bulu yang tumbuh di hewan kurban. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fasuf fa kulli sya'ratin min as-sufi hasana. Sesungguhnya setiap helaian bulu yang menempel pada hewan kurban kita pun akan dihitung satu kebaikan atau satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan ada berapa juta helai bulu yang tumbuh di setiap binatang kurban yang ingin kita kurbankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini sangat menarik untuk kita kembali kepada sejarah, yaitu saja sejarah nenek moyang kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ibadah kurban dan ibadah haji ini tidak terlepas dari sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karenanya di antara hikmah kenapa kita senantiasa setiap tahun melakukan ibadah ini, di antaranya adalah untuk mengenang sejarah perjuangan bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana juga Ibrahim dan Nabi Ismail taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, sesungguhnya Idul Adha, berkurban di Idul Adha adalah merupakan sunnah tata cara ibadah yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini kembali kepada sejarah, sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara." Kata Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah As-Saffat ini, manakala Nabi Ismail sampai pada usia yang bisa membedakan antara baik dan buruk, ya sekitar usia 6 sampai 7 tahun. Kalau kita kembali kepada awal kisahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri dua. Yang pertama istri beliau yang bernama Sarah. Namun sudah lama menikah dengan Ibrahim alaihissalam tidak kunjung memberikan keturunan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Sarah tidak mungkin lagi bisa melahirkan karena sudah menopos. Kemudian akhirnya Sarah, istri Ibrahim alaihissalam, menikahkan dan menganjurkan Nabi Ibrahim untuk menikahi pembantunya yang bernama Hajar. Lalu setelah menikah Hajar dengan Ibrahim alaihissalam, tidak berapa lama menikah, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki seorang anak kepada Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dengan sebuah perintah. Wahai Ibrahim, hantarkan istrimu Hajar ke sebuah daerah yang daerah tersebut tidak ada makanan dan juga tidak ada minuman. Saat ini dikenal dengan kota Mekah. Nabi Ibrahim di saat itu tinggal di sebuah kota yang besar yang disebut dengan Asy-Syam. Sekarang yaitu Palestina, Suria, Yordan, ini adalah Syam terdahulu. Nah, Nabi Ibrahim ketika itu berada di Syam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengantarkan Hajar beserta bayinya yang bernama Ismail untuk ditinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada makanan dan juga tidak ada minuman. Hanya perbekalan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang perbekalan itu ketika sampai ke kota Mekah sudah hampir tinggal sedikit saja. Ketika itu Nabi Ibrahim pun rasa tidak teganya untuk meninggalkan karena ini memang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim menguatkan dirinya untuk meninggalkan Hajar dan Ismail berduaan, tidak ada siapapun di sana. Lalu Ibrahim meninggalkan secara pelan-pelan, melangkahkan kakinya. Lalu Hajar melihat, karena Hajar dan Nabi Ismail tidak tahu mau pergi ke mana. Ternyata kepergian itu tidak hanya ditemani Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tapi Nabi Ibrahim berniat untuk meninggalkan keduanya di
kota yang tandus tidak ada makanan dan minuman. Lalu ketika itu dikejar oleh Hajar, "Wahai Ibrahim, apakah Anda ingin meninggalkan kami di sini sendirian dan engkau pergi meninggalkan kami?" Nabi Ibrahim sedikit pun tidak keluar dari mulutnya untuk menjawab sebuah pertanyaan Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim terus melangkahkan kakinya. Lalu dikejar oleh Hajar. Sampai-sampai dalam riwayat diceritakan bahwasanya Hajar alaihissalam menggantungkan badannya di baju atau di pakaian yang dikenakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tapi dengan berat hati dan tetap teguh, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melangkahkan kakinya untuk meninggalkan Hajar. Lalu dikejar lagi oleh Hajar sampai kira-kira ada sampai setengah kiloan. Terus digantung atau bergantung Hajar di baju atau di pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu pada akhirnya Hajar pun mengeluarkan sebuah ungkapan. Beliau mengatakan, "Allahu amaraka bihadha." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sebuah tempat yang tidak ada makanan dan minuman ini? Kata Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, na'am. Ya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanku." Kalau begitu, kata Hajar menjawab, "Idzan innallaha lan yudayya'ana." Kalau begitu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyia-nyiakan kami. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kami. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim pulang sampai ke Syam, lalu bertemu lagi dengan istri pertamanya yaitu Sarah, tentu ada rasa rindu kepada anak yang sudah lama diharapkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berpisah. Lalu rasa rindu tersebut membuat Nabi Ibrahim ketika itu ingin berkunjung, berziarah, melihat keadaan putranya Ismail dan istrinya Hajar di kota Mekah saat ini. Lalu ketika sampai di sana, terlihatlah usia Nabi Ismail ketika itu sudah sampai pada usia kanak-kanak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Manakala Nabi Ismail sampai pada usia yang sudah bisa tumbuh sendiri, bermain sendiri, istilahnya usia di mana kita bisa melihat dan membanggakan anak kita tersebut, dan itulah yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi di usia itu Nabi Ibrahim melihat dalam sebuah mimpinya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai putraku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Sungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya mimpi para nabi dan para rasul adalah wahyu. Jadi bukan mimpi biasa. Beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita adalah mimpi barangkali bisa terjadi, bisa juga itu hanya sekedar hayalan dalam mimpi atau gangguan syaitan, atau mungkin karena kecapean di siang harinya melakukan sebuah pekerjaan lalu terbawa dalam mimpi. Itu adalah mimpi manusia biasa seperti kita. Akan tetapi mimpi para nabi dan mimpi para rasul ini adalah, sepakat para ulama mengatakan, merupakan wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ini memang merupakan wahyu, Nabi Ibrahim alaihissalam seharusnya melakukan ini tanpa pun harus berdiskusi dengan anaknya. Ini sebenarnya tidak mengapa. Akan tapi lihat, diskusi Nabi Ibrahim dengan putranya yang tercinta Nabi Ismail menunjukkan bahwasanya Nabi Ismail juga sudah sampai pada usia mengerti untuk diajak berdialog. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inni ara fil manam inni adbahuk." Dalam mimpiku tersebut aku diperintahkan untuk menyembelihmu. "Fanzur madza tara." Wahai putraku, bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim menanyakan, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapatmu wahai putraku? Kata Nabi Ismail menjawab, "Qala ya abati if'al ma tu'mar." Wahai ayahanda, if'al, kerjakanlah, "ma tu'mar," apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Insyaallah engkau akan mendapatiku dalam termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Manakala keduanya di sini adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, telah
tunduk dan berserah diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, Nabi Ibrahim pun mulai membaringkan Nabi Ismail. Dan ketika itu dalam riwayat diceritakan sudah hampir Nabi Ibrahim menyembelihnya. Jadi belum sempat menyembelih. Beda dengan kisah-kisah yang kita dapatkan, kisah-kisah khurafat tentunya yang kita pernah dengarkan, bahwasanya Nabi Ibrahim sudah sempat menyembelih putranya Ismail, akan tetapi Allah roba lehernya Nabi Ismail seperti seolah-olah seperti besi yang tidak mempan dengan benda tajam. Dan inilah riwayat yang khurafat. Karena memang dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Ibrahim baru sampai kepada tahap pembaringan putra tercintanya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hampir-hampir sudah ingin menyembelih, tapi ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Lalu ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala seperti seruan, "Ya Ibrahim," kata Allah Subhanahu wa taala, "qad saddaqta ar-ru'ya," sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Membenarkan mimpi tersebut. "Inna kadzalika najzil muhsinin," sesungguhnya kami akan membalas perbuatan orang-orang yang baik. "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin," sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata yang kami berikan kepada engkau wahai Ibrahim. "Wafadainahu bidzibhin 'adzim," lalu kami tebus Nabi Ismail dengan sebuah sembelihan yang sangat besar, yaitu dengan kibas. Kibas kalau bahasa kita adalah kambing domba, domba yang begitu besar, ini disebut dengan kibas. Kami ganti, kata Allah SWT, kami tebus Ismail dengan kibas. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah SWT, sebagian ulama mengatakan kibas atau kambing domba yang menggantikan Nabi Ismail tersebut adalah berasal dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Jadi kibas yang menebus Nabi Ismail adalah berasal dari surga. Bahkan ulama menyebutkan kibas tersebut adalah kibas dari putranya Nabi Adam yang bernama Habil. Manakala Habil dan Qabil ketika itu pernah bernazar, pernah meniatkan untuk berkurban setiap apa yang mereka lakukan, artinya apa pekerjaan yang mereka lakukan. Misal seperti Qabil, ketika di zaman Nabi Adam alaihissalam, Qabil lebih cenderung kepada bercocok tanam. Lalu hasilnya ia akan persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi persembahan putra Ibrahim yang bernama Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun persembahan Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Habil di saat itu profesinya adalah sebagai peternak, dan yang dipersembahkan oleh Habil adalah ternaknya yang terbaik, ternaknya yang terindah, dan ternaknya yang tercinta, yang ia sayangi, yang ia sukai. Lalu itulah yang ia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala berupa kibas atau berupa domba. Dan domba ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, dan kibas inilah yang diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan Ismail alaihissalam ketika ingin disembelih oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini banyak pelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama adalah bagaimana kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah yang perintah tersebut tentu bertentangan dengan hati nurani. Bagaimana tidak? Karena Nabi Ibrahim sudah lama mengharapkan seorang putra. Lalu ketika putra itu ada dan sudah menjadi penyejuk mata, periang hati, bahkan mungkin bisa penghibur duka dan lara, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menimbang-nimbang perintah tersebut, tidak pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah ada tugas yang lain yang bisa menggantikan perintah ini, tidak. Artinya kalau kita kembali pada zaman kita sekarang ini, kalaulah seandainya perintah itu masih tetap berlaku, artinya sunnah ini terus diwariskan kepada kita, maka setiap kita yang memiliki anak
mesti kita harus mengorbankannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hewan kurban ini adalah berasal dari sunnah Nabi Ibrahim. Kalau sunnah ini tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyembelihan terhadap seekor hewan, maka sungguh sunnah ini pun harusnya kita lakukan. Tapi itulah hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan yang lain berupa hewan kurban dan ini diwariskan kepada kita. Maka para hadirin hadirat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun berat terasa bagi kita untuk mengeluarkan sebagian harta dari rekening yang kita miliki, untuk mengeluarkan sebagian harta tersebut untuk kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberatan hati tersebut hendaknya kita kalahkan, karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalaulah harta yang kita miliki itu adalah harta kesayangan yang kita miliki, itulah rekening yang mungkin menjadikan kita untuk meningkatkan dan membesarkan usaha kita. Bahkan rekening itu barangkali untuk biaya sekolah anak kita. Dan banyak lagi rencana-rencana kita yang mungkin dari tabungan yang kita miliki. Maka ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, maka mau tidak mau, berat atau ringannya bagi kita, hendaknya kita berusaha terus untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah surah yang mungkin sama-sama kita telah menghafalnya sejak kecil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Ada dua penafsiran para ulama mengenai al-kautsar. Penafsiran yang pertama, Al-Kautsar ini adalah sebuah sungai yang ada di surga. Sungai tersebut di kiri dan kanannya, jadi di tengah-tengahnya mengalir air, kiri dan kanannya terbuat dari emas dan perak. Pendapat yang kedua ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah ulama tafsir dari kalangan para sahabat. Menafsirkan kalimat Kautsar di dalam surah ini adalah Al-Khairul Katsir, kebaikan yang banyak. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepada engkau kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Kalau kita kembali kepada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari dunia ini kata Allah SWT sebutkan kami telah berikan kebaikan yang banyak. Coba kita lihat kembali ke belakang, melihat sejarah bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah sampai sebulan berhari-hari dapur rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat ada asap yang keluar. Artinya di rumah Rasulullah sallallahu tidak ada bahan makanan pokok yang ingin dimasak oleh para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking tidak adanya makanan. Yang tersisa hanya korma dan hanya air zam-zam yang Rasulullah SAW konsumsi. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tetapi Allah SWT mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu di dunia ini kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak ternyata tidak hanya diterjemahkan dengan harta yang banyak, walaupun bagian daripada kebaikan di dunia adalah harta. Akan tetapi Rasulullah SAW di dalam riwayat diceritakan tidak pernah meninggalkan sekalipun berkurban. Setiap tahunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih butuh terhadap harta tersebut dibandingkan dengan kita saat ini. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat tidurnya saja diceritakan oleh riwayat yang sangat banyak, bahkan riwayat ini sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Manakala Umar melihat Rasulullah SAW berbaring di tempat tidurnya, lalu ketika Rasulullah SAW bangun dari tempat tidurnya, terlihatlah bekas-bekas di badan Rasulullah SAW dari bekas pelepah kurma yang disusun oleh Rasulullah SAW di atas tempat tidurnya. Lihat, tempat tidurnya seorang presiden di saat itu hanya kasur biasa saja, dan itu adalah tumpukan-tumpukan dari pelepah-pelepah kurma yang apabila Rasulullah SAW tidur di situ kemudian bangun dari tempat tidurnya, terlihat dari bekas-bekas yang menempel di badan Rasulullah SAW.
Tapi kata Allah SWT, kami telah berikan kebaikan yang banyak di duniamu, di dunia buatmu wahai Muhammad. Maka dengan kebaikan tersebut dilanjutkan oleh Allah SWT ayatnya, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau bersyukur dengan senantiasa salat untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, ini yang perlu kita garis bawahi, wanhar, dan menyembelihlah sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama berapa tahun, Pak? Rasulullah tinggal di kota Madinah berapa tahun? 10 apa 13? Rasulullah diangkat menjadi nabi berapa menjadi rasul berapa tahun umurnya? 40. Rasulullah meninggal berapa tahun umurnya? 63. Berarti tersisa berapa tahun antara 40 sampai 63? 23 tahun. 23 tahun ini dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama ketika Rasulullah berada di Mekah. Kemudian fase yang kedua Rasulullah berada di kota Madinah. Sekarang pertanyaannya, berapa tahun Rasulullah berada di kota Madinah? 10 tahun. 10 tahun berarti secara otomatis kita akan mengetahui berapa tahun Rasulullah berada di kota Mekah. Kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun berada di kota Madinah tidak pernah meninggalkan sekalipun ibadah kurban. Bahkan akhir hayatnya, karena Rasulullah hanya sempat melakukan ibadah kurban itu hanya 9 kali. Jadi dari 10 tahun itu 9 kali Rasulullah melakukan ibadah kurban. Dan setiap tahunnya Rasulullah diriwayatkan 2 ekor domba yang sudah tumbuh tanduknya bahkan berwarna putih secara keseluruhan walaupun ada sedikit yang berwarna hitam. Dan dijelaskan oleh Aisyah, hewan kurban Rasulullah SAW itu warnanya lebih dominan warna putih, kemudian ada sedikit hitam di mulutnya, kemudian di kakinya dan di perutnya, warna hitamnya. Nah, para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah SWT, di tahun yang ke-10-nya, ini yang lebih besar lagi ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan ibadah haji, haji perpisahan yang disebut dengan haji wada. Haji wada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena orang yang beribadah haji dia tidak disyariatkan untuk beribadah kurban. Jadi Rasulullah SAW hidup 10 tahun di kota Madinah. Hanya 9 tahun Rasulullah SAW melakukan ibadah kurban. Di tahun yang ke-10 Rasulullah SAW tidak melakukan ibadah kurban, tapi diganti oleh Rasulullah SAW melakukan sebuah ibadah yang hampir sama, disebut dengan al-hadyu. Ini bagi teman-teman atau para hadirin dan hadirat, para jamaah yang sudah melakukan ibadah haji pasti sudah tahu apa itu al-hadyu. Al-hadyu ini adalah rentetan ibadah atau ritual ibadah haji yang apabila kita memilih salah satu dari 3 pilihan haji. Jadi haji itu ada berbagai macam jenisnya, ada haji qiran, ada haji tamattu, ada haji ifrad. Jadi biasanya kalau jamaah haji ingin mengambil haji qiran dan haji tamattu, maka dia wajib untuk menyembeli al-hadyu. Menyembeli al-hadyu. Karena jamaah haji tidak disyariatkan lagi untuk melakukan ibadah kurban. Jadi seandainya kalau dia tahun ini mendapatkan giliran untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah haji, dia tidak perlu lagi melakukan ibadah kurban di kampung halamannya karena dia harus menyembeli di sana. Nah, ketika itu diriwayatkan oleh banyak para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembeli hadyunya sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor unta. Padahal kalau kita lihat sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membeli 100 ekor unta itu bukanlah suatu hal yang mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Rasulullah, yang mungkin kita saat ini yang memiliki harta yang banyak, belum tentu kita mampu pada tahun ini untuk berkurban 10 ekor sapi. Walaupun kita mampu untuk membeli dan melakukan hal itu tersebut, tapi belum tentu tergerak hati kita untuk melakukannya. Nah,
yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di hari ke-10, di tahun ke-10, dan itu adalah haji terakhir Rasulullah SAW, walaupun dalam kehidupan Rasulullah SAW hanya melakukan haji satu kali, dan itulah haji terakhir Rasulullah SAW disebut dengan haji wada. Rasulullah SAW melakukan ibadah al-hadiyu, penyembelihan sebanyak 100 ekor onta. Seharusnya al-hadiyu itu cukup satu ekor kambing atau 1/7 dari sapi atau 1/7 dari seekor onta, tapi di saat itu Rasulullah SAW melakukannya dengan sebanyak 100 ekor onta. Kalau saat ini satu ekor onta harganya yang paling murah berapa, Pak? Anggaplah 30 juta. Kalau dikalikan 100 ekor, berarti kira-kira berapa juta itu uangnya? Berapa? 3M Rasulullah SAW keluarkan untuk melakukan ibadah al-hadiyu, penyembelihan. Dalam riwayat diceritakan bahwasanya Rasulullah menyembelihnya sebanyak 63 ekor dengan tangan beliau sendiri. Karena memang menyembelih onta itu lebih mudah daripada menyembelih sapi dan menyembelih kambing. Karena sekedar hanya ditusuk saja di naharnya. Kalau bahasa Arab, nahar itu adalah ini. Antara leher dengan badan kita ada seperti bolongan di tengahnya. Jadi itu saja yang ditusuk ketika ingin menyembelih onta. Jadi nahar itu berbeda dengan az-zabah. Kalau az-zabah itu adalah memotong. Kalau an-nahar itu hanya sekedar menusuk saja. Jadi sebanyak 63 ekor yang ditusuk oleh Rasulullah SAW atau disembeli oleh Rasulullah SAW. Dan sisanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkannya. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwasanya Rasulullah SAW di setiap tahunnya tidak pernah meninggalkan ibadah kurban ini. Dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kehidupan kita saat ini mungkin lebih baik kehidupan kita, keadaan dunianya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menghalangi kita untuk melakukan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban di Idul Adha pada tahun ini? Apa yang menghalangi kita? Kalaulah yang menghalangi kita hanya sekedar masa depan anak kita atau masa depan usaha kita, maka insya Allah Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali keutamaan yang bisa memotivasi, yang mungkin bisa mendorong atau menjadikan alasan bagi kita untuk berkurban pada tahun ini. Kalaulah dua hadis pertama seandainya itu betul adalah dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah walaupun ada yang mensahihkannya, cukup yang memotivasi kita yaitu sebuah hadis yang terakhir yang kita bacakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah hewan kurban ini. Kalau seandainya hanya satu hadis itu saja yang kita gunakan, insyaallah maka cukuplah bagi kita untuk menjadikan keutamaan bagi orang-orang yang ingin berkurban dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah meninggalkannya. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu apa itu udhiyah? Apa itu hewan kurban? Apa itu kurban? Kata para ulama, kurban adalah setiap sesembelihan yang kita sembelih di hari Idul Adha dan ditambah dengan 3 hari tasyrik, hari yang ke-11, hari ke-12 dan hari yang ke-13, berupa hewan kurban dari bahimatul an'am. Bahimatul an'am adalah hewan ternak. Hewan ternak, tapi dibatasi oleh para ulama hanya 3 saja. 3 saja, yaitu unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Para ulama mengatakan adapun sapi masuk ke dalamnya adalah sekarang ini kerbau. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya ada yang membolehkan dengan sapi yang liar. Jadi ada sapi liar, ada sapi hewan ternak. Allah alam, saya belum tergambarkan apa yang dimaksud dengan sapi liar. Bapak paham apa itu sapi yang liar, yang barangkali hidup di hutan, tidak dipelihara tapi dia hidupnya di hutan? Banteng itu tidak dipelihara dan dia memang liar. Selain daripada banteng,
Sapi hutan ada? Wallahu alam. Tapi ada ulama mengatakan sapi hutan itu juga bisa dijadikan hewan kurban. Sapi hutan. Yang kedua adalah onta. Yang ketiga adalah kambing. Kambing pun terbagi pada dua. Ada kambing biasa yang disebut dengan kambing Jawa kalau bahasa di sininya barangkali. Ada juga domba. Ada juga domba. Nah, inilah sepakat para ulama mengatakan bahwasanya hewan yang dikurbankan itu adalah tiga jenis macam ini. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwasanya boleh dengan ad-dhab. Dhab itu adalah binatang khusus yang hidup di padang pasir. Kalau bahasa Indonesianya adalah biawak. Biawak itu dibolehkan oleh para ulama. Di antara ulama yang membolehkannya itu adalah Ibnu Munzir, dan Ibnu Munzir mengambil riwayat ini daripada Hasan. Hasan diambil daripada Soleh. Nah, ini ulama yang membolehkannya. Jadi ada dhab, binatang yang hidup khusus di gurun pasir. Dia seperti mirip dengan biawak, tapi kata para ulama dia bukan biawak. Dia memang hewan khusus yang hidup di padang pasir. Bahkan ada ulama yang membolehkan seperti Ibnu Hazm, ulama Al-Andalus yang hidup ulama besar yang hidup di Eropa di saat itu, ulama Andalus Ibnu Hazm. Beliau mengatakan boleh seseorang berkurban dengan menggunakan setiap hewan yang boleh dikonsumsi dagingnya. Jadi hewan apa saja yang boleh dikonsumsi dagingnya, maka boleh untuk dijadikan kurban. Berarti ayam boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak menurut Ibnu Hazm? Boleh. Bahkan dikuatkan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mengatakan sebuah ungkapannya, "Ma kuntu ubali law dhahaitu bidik." Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Dan kalau seandainya aku hanya menyembelih di Idul Adha seekor ayam jago. Ayam jago ya seperti ayam. Namun kata para ulama, tetap yang pendapat lebih benar, yang dekat kepada kebenaran, bahkan ini merupakan ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama, mengatakan hewan yang boleh dijadikan kurban di setiap tahunnya adalah hanya dibatasi pada tiga hewan ini saja. Tapi bagaimana pendapat ulama yang kita sebutkan tadi, yang boleh berkurban setiap daging yang boleh dikonsumsi, setiap hewan yang boleh dikonsumsi dagingnya, dan bagaimana pendapat ulama seperti sahabat, termasuk sahabat seperti Bilal, membolehkan berkurban dengan menggunakan seekor ayam, maka pendapat-pendapat ini menyelisihi pendapat ijma. Artinya pendapat ini tidak dianggap oleh para ulama. Jadi ada khilafiyah, ya, masuk dalam ranah khilafiyah. Ada khilafiyah yang mu'tabar, yang dianggap. Jadi kalau mu'tabar yang dianggap itu seperti khilafiyah yang kita harusnya berlapang dada di sana. Seperti khilafiyah adanya di hari Jumat azan kedua, ada yang berpendapat azan di hari Jumat hanya satu. Ini khilafiyah yang dianggap di dalam syariat, maka kita harus berlapang dada. Tapi ada khilafiyah yang tidak dianggap, walaupun terkadang ada ulama yang berpendapat di sana. Tidak dianggap, seperti yang telah kita sebutkan ini, khilafiyah yang tidak dianggap. Artinya pendapat yang kedua ini tidak dianggap oleh syariat karena menyelisihi ijma, kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwasanya hewan yang dikurbankan itu adalah unta, sapi, dan kambing. Jika ada yang menyelisihi ijma ini, maka pendapatnya tidak dibenarkan. Sama seperti pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya ada riba yang dibolehkan. Bahkan pendapat ini bukan pendapat ulama biasa. Pendapat ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia ahli tafsirnya dari kalangan para sahabat. Jadi kalau para sahabat itu memiliki ribuan ahli tafsir, yang paling menonjol dari para sahabat yang mengetahui tafsir Al-Qur'an adalah sahabat Rasulullah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memiliki satu pendapat yang itu jelas keliru dan menyelisih kesepakatan para ulama, yaitu membolehkan ribah fadl. Ribah fadl itu adalah ribah yang berlipat ganda di saat kita bertukaran secara tunai. Contoh,
beliau membolehkan ketika bertukaran dengan sebuah jenis ribawi yang bersamaan, boleh antara satu dengan yang lainnya berlebihan. Misalnya si A memiliki korma tapi kualitasnya jelek, ingin ditukarkan dengan korma dengan B tapi kualitasnya bagus, sehingga si A ini harus menukarkan 1 kilo milik si B dengan 3 kilo korma yang dia miliki. Nah, ini adalah termasuk riba fadl, tapi ini dibolehkan oleh Ibnu Abbas. Kalau kita misalnya beginilah cara ringkasnya atau ringannya adalah Ibnu Abbas membolehkan kalau kita ingin menukarkan uang 1 juta. Seperti kemarin di Lebaran banyak sekali yang biasa tukaran recehan-recehan. Kalau kita ingin menukarkan 1 juta dengan orang-orang yang ada di jalan itu dengan uang 1 juta, maka kita membayarnya lebih atau pas 1 juta? Lebih, kan? Maka lebihnya itu dibolehkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi ketika dinasihatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, maka Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang keliru. Pendapat ini menyelisih ijma' para ulama. Maka pendapat ini tidak bisa kita katakan khilafiyah. Tidak boleh kita mengatakan, ya sudahlah, kamu tidak boleh mengharamkan riba. Kan riba juga masalah ini adalah ada khilaf dari antara para ulama. Maka khilaf ini, kata para ulama, tidak dianggap. Sama seperti di antara para ulama ada yang membolehkan mendengarkan musik. Di antara ulama yang membolehkan mendengarkan musik adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah ulama Andalus, ulama yang terkenal, memiliki keilmuan yang luar biasa. Tapi beliau keliru dalam masalah ini. Dan kita tidak boleh mengatakan, udahlah, bagi siapa yang mau mendengarkan musik silahkan, bagi siapa yang tidak mau mendengarkan silahkan. Kita harus berlapang dada masalah ini, karena masalah ini adalah masalah khilafiyah. Maka masalah khilafiyah seperti ini, kata para ulama, tidak dianggap. Kenapa? Karena dia menyelisihi ijma' atau kesepakatan dari para ulama. Sama yang kita sebutkan dalam permasalahan al-udhiyah ini. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada poin yang berikutnya, yaitu hukum udhiyah. Hukum udhiyah. Apa hukum udhiyah? Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, hukum udhiyah adalah wajib. Dan dikuatkan oleh ulama kontemporer di saat ini adalah Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi rahimahullahu taala, beliau menguatkan pendapat ini, mengatakan bahwasanya wajib seorang yang mampu, tentu di garis bawahi, orang yang mampu untuk mengeluarkan atau melakukan ibadah ini di setiap tahunnya. Dan pendapat ini dikuatkan oleh banyaknya para ulama, di antaranya adalah Rabi'ah Al-Auza'i, Abu Hanifah, Al-Laits, dan sebagian mazhab Maliki. Dengan beberapa dalil, dari mereka kuat. Yang pertama, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah engkau wahai Muhammad untuk Allah dan wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ada perintah di sana. Kata para ulama, setiap perintah yang tidak ada dalil memalingkan perintah tersebut, maka perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Jadi setiap perintah yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an, kalau tidak ada dalil yang memalingkan hukum tersebut menjadi selain wajib, maka hukum asalnya adalah wajib. Seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, ini perintah, berarti wajib. Sama juga seperti dalam surah yang kita bacakan ini, fasalli, salatlah engkau wahai Muhammad, wajib. Wanhar, dan menyembelihlah engkau wahai Muhammad, perintah lagi, maka hukumnya wajib dari ayat ini. Dalil yang kedua menjelaskan hadis yang disebutkan oleh Jundub bin Sufyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra, wa man lam yazbah falyadhbah." Kata Rasulullah, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum ia melakukan salat Idul Adha, jadi sebelum dia melakukan salat Idul Adha dia sudah sembelih hewan kurbannya, maka hendaklah dia mengulangi sembelihan tersebut. Lihat, ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi, menunjukkan bahwasanya sembelihan yang pertama tidak sah, sehingga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengulangi yang kedua kalinya setelah mengerjakan sholat Idul Adha. Waman lam yazbah, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, waman lam yazbah, dan barang siapa yang belum melakukan ibadah
hewan kurban atau menyembelih hewan kurban, falyadhbah, hendaklah ia menyembelih hewan kurbannya. Kemudian dalil yang berikutnya, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang memiliki keluasan harta, artinya ada harta simpanannya yang apabila dia keluarkan itu tidak akan membuat anak dan istrinya tidak makan. Maka hendaknya untuk dia keluarkan dan dia belikan hewan kurban untuk dia sembelih. Kalau dia tidak melakukannya, kata Rasulullah, "Fala yaqrabanna musallana." Jangan dia ikut serta salat bersama kami di lapangan salat Idul Adha. Jadi larang oleh Rasulullah bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan ibadah kurban, dilarang oleh Rasulullah untuk ikut bergabung salat bersama Rasulullah di musalla. Musalla itulah di lapangan di mana Rasulullah melakukan salat Idul Adha. Nah, hadis yang telah kita bacakan atau dalil-dalil yang kita bacakan menunjukkan hukum berkurban adalah wajib. Ini pendapat sebagian para ulama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya berkurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Ada penekanan dari syariat untuk kita mengerjakannya dan tidak meninggalkannya. Tapi dia tidak sampai kepada hukum wajib. Artinya kalau dia tidak berkurban juga tidak berdosa. Tapi kalau dia mengerjakannya, dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas para ulama mengatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Sebagian besar dari para ulama. Di antara ulama yang mengatakan bahwasanya hukum berkurban hanya sekedar sunnah adalah seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq dan masih banyak ulama-ulama yang lainnya. Mereka juga memiliki dalil yang kuat. Di antara dalil yang mereka kemukakan adalah yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis jelaskan, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhi fala yamussanna min sya'rihi wa basharihi syai'a." Kata Rasulullah, apabila telah masuk 10 awal dari bulan Zulhijjah, "Wa arada ahadukum," dan ada salah seorang di antara kalian yang ingin, yang berkeinginan untuk menyembelih hewan kurban, "fala yamussanna," maka hendaknya dia tidak memotong, tidak menyentuh setiap bulu-bulu yang tumbuh di sekujur badannya. "Wa basharihi," dan tidak boleh juga dia memotong kukunya. Dan tidak boleh mengambil sedikit pun bulu-bulu yang ada, yang tumbuh, baik itu rambut, baik itu ketek, dan apa saja bulu-bulu yang tumbuh di sekujuran badannya tidak boleh untuk dia sentuh. Untuk dia sentuh di sini maksudnya untuk dia potong atau untuk dia cabut. Nah, dalam hadis ini ada sebuah kalimat yang digarisbawahi oleh para ulama, "Wa arada ahadukum." "Wa arada ahadukum" artinya apabila kalian berkeinginan. Kalau kalimatnya berkeinginan artinya hanya sekedar tawaran dari Rasulullah SAW. Yang mau berkurban silahkan, yang ingin tidak berkurban ya juga silahkan. Jadi ada tawaran dengan kalimat "wa arada ahadukum", barang siapa yang berkeinginan. Jadi kalau yang tidak berkeinginan ya juga tidak masalah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah perbuatan para sahabat. Perbuatan para sahabat diantaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah, bahkan tidak hanya Abu Bakar, diriwayatkan juga Umar bin Khattab, pernah pada tahun tersebut beliau meninggalkan ibadah kurban. Dia tidak berkorban, sengaja tidak berkorban. Bahkan ada di antara sahabat yang mengatakan, "Inni la'ada al-adha," aku sengaja meninggalkan ibadah kurban pada tahun ini. "Wa inni la musir," bukan karena aku tidak mampu, aku mampu untuk membelinya, tapi aku sengaja meninggalkannya. "Makhawfatan," karena khawatir, "an yara jirani," khawatir ada tetanggaku yang melihat, "annahu hatmun alayya," bahwasanya berkurban ini merupakan kewajiban bagiku. Jadi sengaja dia tinggalkan karena supaya dilihat oleh tetangganya, mengetahui bahwasanya hewan kurban bagiku itu tidak wajib. Jadi tidak wajib. Jadi dia tinggalkan sengaja pada tahun tersebut supaya jirannya paham bahwasanya kurban bagi saya yang mampu tidaklah jatuh kepada hukumnya wajib. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua pendapat para ulama ini, wallahu alam, saya juga lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan hanya sekedar sunnah muakkadah.
sunnah muakkadah. Tapi alangkah lebih baiknya, walaupun kita sama-sama cenderung kepada pendapat yang kedua ini, hendaknya kita jangan sampai meninggalkan ibadah yang mulia ini. Karena kalau kita memang betul-betul mampu untuk melakukannya, apalah yang menghalangi kita untuk melakukannya? Silahkan dilakukan, karena memang kita belum tahu apakah pada tahun yang akan datang kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah kita mampu melakukannya sebagaimana kita mampu harusnya pada tahun ini untuk mengeluarkannya. Karena bisa jadi pada tahun yang akan datang rezeki kita disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya kita berniat, ah udahlah tahun depan ajalah. Pada tahun ini saya sisakanlah uangnya untuk investasi aja. Untuk tabungan sekolah anak saja. Nah, kalau itu yang kita niatkan, maka tidak ada jaminan bagi kita untuk melakukan ibadah hewan kurban ini pada tahun yang akan datang. Dan apabila kita meniatkan hal itu, maka sungguh kita telah mengharamkan diri kita kepada sebuah pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala ibadah kurban. Kita mengharamkan diri kita untuk mendapatkan pahala yang begitu besar ketika kita mengurungkan niat kita untuk tidak melakukan hewan kurban pada tahun ini, dan kita mampu untuk melakukannya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya boleh seseorang ketika dia berkeinginan sekali untuk melakukan ibadah kurban, tapi dengan cara berhutang. Boleh, kata para ulama, boleh. Dengan syarat dia harus memiliki perhitungan. Insya Allah saya akan mampu untuk membayar hutang tersebut dengan membeli hewan kurban ini. Ya, setelah seminggu saya gajian, dan seminggu setelah gajian itu jatuhnya setelah Idul Adha. Maka sebelum di pertengahan bulan dia meminjam kepada saudaranya untuk membeli hewan kurban, dan dia akan ganti hutang tersebut karena dia memiliki perhitungan setelah Idul Adha. Bolehkah dia melakukan hal tersebut, berhutang? Kata para ulama, boleh. Sampai segitunya para ulama menganjurkan dan memotivasi murid-muridnya untuk melakukan hewan kurban ini dan tidak meninggalkannya. Para hadirin yang hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pembahasan-pembahasan terkait dengan hewan kurban ini. Kita belum masuk kepada umur atau usia yang sah. Berapa usia yang sah untuk dijadikan hewan kurban? Kalau dia onta berapa tahun, kalau dia sapi berapa tahun, kalau dia kambing berapa tahun? Secara ringkas dijelaskan oleh para ulama, kalau dia onta, dia harus sampai pada umur musinnah. Musinnah itu, kata para ulama, kalau dia unta genap 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Kalau dia unta. Kalau dia sapi, genap umurnya 2 tahun dan masuk tahun yang ke-3. Kalau dia kambing, kalau kambing biasa, maka dia harus genap 1 tahun usianya dan masuk tahun yang ke-2. Kecuali domba. Domba sebagian ulama membolehkannya setengah tahun. Jadi kalau ada domba yang berusia setengah tahun genap, masuk bulan ke-7 usianya, maka sudah boleh untuk digunakan sebagai hewan kurban. Ada beberapa kecacatan yang dimiliki oleh hewan kurban yang itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Ada juga cacat hewan kurban yang makruh apabila kita gunakan untuk berkurban. Ada juga cacatnya hewan kurban yang tidak memberikan pengaruh, artinya dia sah dan juga tidak jatuh kepada hukum makruh. Yang insyaallah pembahasan-pembahasan yang selanjutnya barangkali bisa dilanjutkan oleh ustaz-ustaz yang lain atau di kajian-kajian yang lain yang akan kita dengarkan. Kita cukupkan sampai di sini. Barangkali apa yang kami sampaikan terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang mungkin menyakiti perasaan dan menyinggung perasaan. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.